mak, lamun uga budak suka kabogo, ulah dilila-lila. Langsung mah diijabkeun, dikawinkeun. Lamun kita orang nerima, jadi hepe mali. Nolak lamaran, duwih sing rong balen. Bakal judul heat. Kan tes keperawanan bagi seluruh siswi. Idenya benar-benar datang karena saya dengar cerita tentang Yuni gitu dari asisten rumah tangga saya. Dia cerita tentang bagaimana anaknya akhirnya menikah gitu dan punya anak di umur 17 tahun gitu. Pas pertama dengar memang bukan cerita pertama tentang pernikahan remaja yang saya dengar, tapi entah kenapa cerita itu cukup tersimpan di kepala saya cukup lama sampai akhirnya mulai apa ya mengenang lagi pertanyaan-pertanyaan saya sebagai perempuan tentang pernikahan remaja, tentang flashback juga bagaimana saya waktu itu saat remaja, keinginan remaja, mimpi itu menjadi remaja, dan juga isu pernikahan anak. Saya pingin film ini bisa sangat reflektif gitu. Pertama kali saya mendengar cerita itu tuh terus terang cerita itu sangat reflektif buat saya sebagai perempuan. Saya memikirkan banyak hal gitu hanya dari sebuah cerita gitu. Nah, saya waktu itu mikir kayak bisa enggak sih film tuh sereflektif ini gitu. Bisa enggak sih kita tuh melihat mengikuti sebuah cerita tapi pada akhirnya sebenarnya kita kemudian berefleksi dengan diri kita sendiri, ruang sosial kita, orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang pingin dilakukan gitu sebenarnya dari film ini. Saya nggak tahu sih akhirnya berhasil apa enggak, tapi itu yang coba saya pingin lakukan gitu. Nah, saya sih sebenarnya yang paling utama saya pengen melihat bahwa remaja itu punya kebutuhannya gitu. Dia punya energi yang besar. Kalau kita melihat Yuni, dia punya energi yang besar. Dia pengen mencari tahu tentang dirinya, tentang potensi dia. Kita semua tahu nggak gampang untuk nemuin potensi kita atau kita itu mau ngapain sih dalam hidup itu. Itu pencarian yang butuh waktu dan anak muda itu butuh dikasih ruang untuk bisa mencari tahu siapa dia dan apa yang dia pengen lakukan dalam hidup gitu. Pernikahan remaja selalu membuat mereka kehilangan momen itu sehingga dia harus tumbuh menjadi dewasa tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Lalu dia akan menjadi ibu untuk anak remaja lagi yang sebagai orang tua dia juga tidak bisa memberitahu bagaimana mendampingi kebutuhan anaknya karena dia juga tidak pernah kehilangan itu juga. Jadi dalam hal ini saya ingin bilang bahwa ya jadi remaja itu sulit dan dia punya kebutuhan dan dia perlu didampingi dan dia perlu di acknowledge, dia perlu menjadi dirinya sendiri juga gitu.